Yo, la TG va a estar caliente, dijo por tu yo. Ojalá tu lo tengan tu hora dos, dos plazas para estar tu libro, la TG, porque acordamos cuatro más en mí. Alif Osman sudah nampak cabaran di antara Enrique anak Herod serta dua lagi penerjun di penghujung yang kita akan lihat nanti. Sekarang ini tumpuan pada Alif Osman terlebih dahulu. Catatan mata untuk Alif adalah untuk terjunan yang keempat tadi, 27.5 menjadikan 121 tempat yang ke-6 keseluruhan sampai ke penujuan yang ke-8 Awang Syahzan Nazrin Awang Nasaruddin dari Sarawak. Kali ini akan menggunakan pike tajah kepahana 2.3 forward double somersault yang akan dilakukan. Juga tidak lepas dadah kesukaran yang dilakukannya untuk forward double somersault. Hanya satu somersault dapat dilakukan oleh Awang Syahzan Nazrin. Dia meletakkan forward dua somersault tapi dia tidak dapat untuk melakukan satu lagi somersault tadi. Untuk Awang Syahzan Nazrin, 41 137.4. Ikhlas Ahmad.
Ikhlas Ahmad sekarang yang menduduki tempat yang kedua keseluruhan dengan 164.3. Sekarang terjunan yang keempatnya inward 2.5 somersault tajak 3.1. Terjunan lakukannya inward 2.5 somersault. Jika penyempurnaan dapat markah tinggi, dia akan dapat markah yang banyak kerana 3.1 darjah kesukaran yang diletakkannya untuk mengejar Hanis Nazirul Jaya Suria dari Belia Persekutuan. Dapat 60.45 untuk 224.75 sekarang ini. Tempat yang pertama buat seketika kerana Hanis Nazirul Jaya Suria dari Wilayah Persekutuan yang melakukan 174.05 setakat ini. Selepas tiga terjunan, terjunan yang keempat untuk Hanis adalah reverse 1.5 somersault darjah kepercayaan 2.4. Dapat dilakukan oleh Hanis Nazirul Jaya Suria, reverse 1.5 somersault darjah kepercayaan 2.4. 54.05 terjunan sebelum ini. 8.5 mata yang tinggi untuk Hanis Nazirul, 61.2 dengan 2.35 untuk dia terus berada di tempat yang pertama sekarang ini. Tempat yang kedua adalah Ikhlas Ahmad. Muhammad Azhar Zakrin Aliza dari Perak, terjunan yang keempat inward 1.5 somersault. Dapat dilakukan oleh Azhar tadi mendapat 38.85 terjunan yang ketiga dengan ketipan mata keseluruhan 98.8 mata.